sekujur badan gua. Gua merinding ya. Oke guys, jangan coba ini di rumah ya. Indonesia, Jonathan Anggara mengirimkan sebuah barang ke gua guys. Barang yang biasa dikirimkan ke gua, yang pastinya itu tidak ada berbahayanya, nikmat dan tidak menyakitkan. Ini dia guys, kali ini dia mengirimkan Death Nut. Ini tuh sangat tidak menyakitkan guys, dari namanya aja itu sudah sangat-sangat soft dan sangat lembut sekali. Thank you banget Jonathan Anggara telah memberikan Death Nut ini ke gua dan menyarankan untuk gua bikin konten Death Nut ini. Kan namanya itu sangat enak didengar tuh, kayak Death Nut, oh, love you too gitu kan, denger ya. Oke guys, di video kali ini gue bakalan nyobain ini guys, kacang terpedas di dunia yang katanya itu tingkat kepedasannya sampai 13 juta Scoville Heat Unit. Permen yang kemarin gue makan aja itu cuma 9 juta loh. Nah ini 13 juta SHU. Nah karena udah lama banget gue gak bikin konten yang bener-bener pedes dan gue juga kangen ya. Pas banget ini ada di samping gue. Oke, thank you banget Jonathan Anggara. Buat kalian yang penasaran siapa Jonathan Anggara, langsung aja cek YouTube-nya Jonathan Anggara atau cek description box di bawah. Oke guys, langsung saja, ini ada sedikit penjelasan nih guys. Jadi ini agak berbeda ya. Kalau Pak Kui kan sekali makan tuh. Nah, kalian makan udah kelar. Kalau ini ada 5 tingkatan nih guys. Jadi ada 5 jenis kacang. Nih ada di sini nih. Nah, satu tuh ada levelnya dan per kacang ini ada levelnya, mulai dari yang paling mild, paling yang easy peasy sampai yang paling pedes guys, yang katanya pakai 2 Carolina Reaper sama Moruga Scorpion ditambah Capsaicin Crystals. Oke, langsung saja guys, kita unboxing Death Nut ini. Right. Ini kalian bisa lihat nih di depannya Death Nut biasa, ini yang versi 2 nih, challenge versi 2, berarti ada versi satunya. Terus ini katanya hindari dari anak-anak dan orang tua biar keluarga kita tetap aman. Oke guys, ingat, ini harus kalian yang bermental udah siap gitu loh. Jadi di bawah umur ini katanya juga biasanya 18 tahun ke bawah tuh nggak boleh nih. Dan jangan coba ini di rumah kalau kalian ngerasa kalian nggak kuat pedas dan punya masalah lambung. Oke guys, kita unboxing. Right. Oh, ini dia guys. Oke, nah di sini guys, ini ada nih kacang ini. Ini ada dalam tuh sekitar ada 5 biji kurang lebih kacang. Ya 5 sama 4 sudah ada 2. Nah, ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 2. Oke, ini. Alright. Oke, Jonathan, kita lihat lagi di dalamnya ada apa aja. Terus ini ada card Death Nut Challenge V2. Chewy entire content. Oke, jadi kita harus mengunyah guys. Jadi nggak boleh langsung telan gitu, mengunyah dan tunggu 60 detik sebelum ke level selanjutnya. Nah, setelah makan yang level 5, yang Death Nut ini, yang level 5 itu yang Death Nut guys, setelah makan yang terakhir ini, kita harus tunggu selama afterburn-nya itu 5 menit. Kayak biasa lah ya, kayak pakai pada umumnya. Cushion extremely hot, wear gloves, kata dia. Oke, gue bakalan pakai sarung tangan. Oke. Gak apa-apa guys, biar safety. Because safety can be fun. Sangat lancar sekali kalian ya. Kita pakai sarung tangan guys, soal katanya pakai sarung tangan. Jadi kita ini hidup harus ada aturan guys. Oke, okay? Itu menandakan membedakan kita dengan animal. Oke okay, guys, gue udah wearing gloves. Nah sekarang kita langsung saja, sebelum makan, kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Nah, buat safety lagi guys, gue udah menyiapkan Chimori Squeeze Yogurt di samping gue, buat menenangkan lambung aing. Biar safety ya. Because safety! Sorry bang, agak pengang ya. Langsung soundman langsung pengang kupingnya. Ready? Ready, oke. Sekarang kita coba yang level 1 guys. Yang hit levelnya tuh mild. Oke, right. Langsung saja. Mana nih? Nah, guys, level 1. Oke. Guys, ini sekitar ada 5, satu yang nempel, 2 yang nempel. Kasih saya kurang lebih 5 lah ya. Oke, ini guys, langsung kita coba guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini gue kunyah sampai halus-halusnya. Nah, timer. Oke, mulai. 10 detik. Oke. Setelah 60 detik ini, kita lanjut ke level yang kedua, guys. Ke level selanjutnya. Overall sih, pedes sih. Ini benar-benar kayak berasa makan Corona Reaper. Ya, hampir kayak pakui lah. Tipikalannya. Pedesnya. Ini masih fancy fine. Kacang sendiri enak. Ini juga kacang apa, kacang mede, kacang tanah. Oh, kacang tanah ini enak ya. Baru 50 detik. Oke. 10 detik lagi berarti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Alright. Oke, kita lanjut ke yang level kedua, guys, yang warming up. Guys, nih enggak ada nih, semuanya gua tuang ya. Lihat nih. Ini kurang lebih ada 5 juga. Oke. 1, 2, 3, bismillah. Lebih manis. Gua kunyah sampai halus. Timer. Oke. Okay. Masih oke, level 2. Alright. Wah. Wow. Hujan lagi. Oke lah ya, warming up bener lah ya. Sudah mulai. Tapi masih bisa, siaman. Oke. Oke. Okay. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke level yang ketiga, guys, yang it's getting real. Dua warming up. Oke, guys. Level 3, guys, cuma ada 4 kacang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Timer. Oke, timer mulai. Masya Allah. Masih lama lagi. Di Slomo, bro, timernya. Kampret. Slomo. Jangan dong. Ntar aja yang akhir di Slomo. Oh, okay. Yang 5 menit. Kurang ajar kalian ya, kurang ajar ya. Di paus-paus. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Okay. Dah. Oke. Okay. Lanjut, guys, yang keempat. Wah, yang ketiga udah berasa ya pedesnya. Dan ini kalau kata gue sih harus dimakan semuanya ya. Jadi jangan satu-satu.
Yes, bismillah. Timer. Oke, timer mulai. Baru. Ini kayak tim gue minta potong gaji nih kayak ini. Serius gak sih? Ini lama-lama lu. Alhamdulillah. Fast forward gak bisa gitu ya. Ngechip. Ngechip. Guys, menit dulu masih bisa. Ini kalau misalkan dibandingkan sama Pak Kui, masih pedesan Pak Kui. Level 4 ya, belum level 5 ya. Belum yang level terakhir yang The Death Nut. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Sudah. Oke, kita lanjut yang kelima, guys. Yang katanya 13 juta. Oke. Dua biji doang, tiga deh. Ini nempel dua. Oke, tiga, dua, satu. Berarti 5 menit ya selanjutnya? Oh iya benar, 5 menit. Oke. Sekarang. Oke, udah mulai nih. 5 menit ya. 5 menit. Kita dibantu sama timer. Dimana di sini setelah sekali ada. Kayaknya gue udah kunyah salus-salusnya mungkin. Oke, pedasnya naik. Berusaha kalem. Ini cuman ilusi. Cuman ilusi. Pedas itu cuman ilusi. Cuman ilusi konspirasi. Konspirasi elit global. Tidak ada yang namanya pedas. Oke. Semua udah. Baru semenit ya? Lu lamain waktunya ya? Enggak lamain itu. Beneran semenit tuh. Jadi ini kayak Pak Kui. Overall kayak Pak Kui. Belum sampai. Ini baru semenit ya. Belum sampai yang kayak permen ya. Ini kayak Pak Kui di menit ketiga nih. Gua hafal banget Pak Kui dah. Pak Kui menit ketiga. Nah. Ini masuk di Pak Kui menit keempat. Kepala udah mulai mati rasa. Tapi belum sepedas permen yang waktu itu gua ini lagi bingung guys, mau apa? Permen itu gue mood. 2 menit berjalan. Ya, ini 2 menitnya berasa 4 menit Pak Kui. Oke. Oh iya, ini masuk ke 4 menit Pak Kui. 4 menit tuh kalau di Pak Kui itu udah puncaknya guys. Menit kelima itu masih udah mulai turun. Ini kayak badan lo tuh depres loh. Dingin nih. Sekujur badan gua dari ujung kepala, perut sampai di bawah perut, sampai di atas lutut tuh kayak mati rasa. Loh. Oh, masih ada kok. Lutut mati rasa sampai betis gua mati rasa, guys.
telapak tangan mati rasa. 3 menit. Wah, gila. Ini lebih ke 6-nya sih. Wah, iya, ini 6-nya berlebihan, guys. Ini kayak serius mati rasa, kayak dibius loh. Lu pernah sunat kan? Zaman sunat kan dibius. Ya, kayak gini rasanya, guys. Wah, itu masih ada rasa sih. Nah, iya, hampir-hampir kayak disunat bius. Tebel seluruh badan lu. Tebel dan dipres gitu loh. Tapi pedasnya tuh nggak terlalu berlebihan. Ini gue stroke ya? Enggak lah ya. Serius mie ini beda loh. Kayak susah gerak mulut lu. Gue merinding ya. Oke guys, jangan coba ini di rumah ya. Please. Merinding gue. Permenin ya. Menuju. Ini pedasnya tuh. Nggak terlalu pedas. Nggak terlalu pedas. Cuma 6 sensasi mati rasa itu, sensasi baal itu. Ini semuka gue tuh baal, serius. Aduh. Masih alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Pedasnya sih lebih pedasan paku ya menurut gue deh. Cuman after effect-nya itu loh. Pas 5 menit lanjut ya, gue mau sampai di 6 menit. Oke. Okay. Tuh perut gue tuh kayak getar loh. Ayah, masih. Ini udah menuju 5 menit. 4. Oke, udah 5 menit. Oke, lanjut ke 6 menit ya. Ini sensasi mati rasa belum hilang. Ini kayak dibius, sumpah. Ilusi. Tapi pedasnya sih. Terus sampai ke tengkuk-tengkuk gua. Hala. Ini kayak ada ribuan triliunan jarum kecil-kecil itu giniin mulut muka gue loh. Gini-giniin tuh. Masih sampai dengkul masih. Di bawah perut, di atas dengkul masih aman. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 menit. Oke? Okay? Oke, okay, guys. Nice. Overall sih ya, pedasnya sih nggak sepedas paku menurut gue. Cuman after effect-nya bikin sekujur badan gue tuh baal. Atau mungkin karena bikin baal itu jadi pedas tuh udah nggak berasa lagi. So badan lo tuh mati rasa, guys. Sama lidah tuh mati rasa. Bang, ini kenapa? Oh iya, sampai ke ingus gue keluar gue nggak sadar. Mulut, kenapa mulut? Getar ya? Nggak, itu gini-gini. Iya, itu mati rasa. Gantang kan gue stroke ya? Enggak lah ya? Enggak lah, gila. Ini mulut gue tuh benar-benar otomatis, guys. Ya gitu, guys. Mulut gue tuh kayak gini loh. Kayak, ha, gitu loh. Bibir gue tuh, ha. Oke, sekarang waktunya kita minum Chimori Squeeze Yogurt. Ini yang original. Kita ngebantu ya, menurunkan sensasi mati rasa ini. Mulut tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, ngebantu. Ini cukup ngebantu mengademkan perut gua, guys. Ini nggak sampai selawatan, berarti pedasnya itu nggak berlebihan, guys. Cuma mulut gua tuh nggak berhenti rasa. Cuma diskusi gua yang kedua, ini tuh manis, guys, enak. Bismillah. Cukup ngebantu. Variannya banyak, guys. Buruan cobain Chimori Squeeze Yogurt buat kalian yang hobi makan pedas. Selalu siaga Chimori Squeeze Yogurt.
Oke guys, overall dari segi rasa gue gak ngerasain yang pedes sampai pedes banget. Cuma sensasi after effect-nya tuh loh, bikin mati rasa sekujur badan. Sekujur badan. Makanya jangan coba-coba di rumah ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak, bayi, dan orang tua. Please, please don't try this at home atau dimanapun, atau di perpustakaan, di WC umum, jangan. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga subscribe channelnya Jonathan Anggara. Cek linknya di description box. See you next video guys. Bye. Salam anak kos.